baru saja melancarkan single terbaru yang berjudul Boneka, dah pun keluar dalam beberapa minggu. Alhamdulillah sambutan yang sangat-sangat positif. Terima kasih kepada semua yang banyak memberikan sokongan kepada Ernie dan juga lagu Boneka. Tawaran untuk berlakon ataupun membuat dubbing suara setakat ini ada juga. Cumanya Ernie memilih untuk fokus more on career nyanyian lah. Dan alhamdulillah banyak juga selepas PKP, kerja-kerja pun dah kembali lagi. Kami dah start sibuk, alhamdulillah. So rasa happy sebab dapat bekerja kembali seperti dulu. Okay, pertunangan. Sebelum tu Ernie nak ucapkan terima kasih kepada semua yang banyak bertanya, yang banyak mendoakan. Sebelum ini bukanlah niat kami untuk menipu atau menyorok-nyorok, tetapi pada saya dan juga Syamil adalah lebih baik jika perkara itu dah confirm, barulah kami boleh memberitahu semua orang yang kami confirm bertunang dan juga insyaAllah akan mendirikan rumah tangga. Itu lagi pada saya lagi best lah kan, daripada masa bercinta untuk saya beritahu saya kurang selesa sedikit berkongsi. But alhamdulillah lah, yang penting dapat doa yang baik-baik itu pun saya dah bersyukur sangat. Persiapan untuk perkahwinan setakat ini masih lagi kita dalam proses perbincangan sebab banyak benda yang saya kena fikirkan dari sudut SOP-nya. Kita pun masih lagi dalam keadaan PKP macam ni, so saya tak boleh nak confirmkan untuk nak jemput berapa orang. Apa semua majlis pun sangat-sangat sederhana. So insyaAllah lah, semoga segalanya berjalan lancar. Saya dah berkenalan dengan Syamil dah dalam 3-4 tahun dah, tetapi pada masa tu kami tidak bersedia untuk memberitahu tentang hubungan kami lah. So bila sepatutnya pertunangan itu lebih awal, cuma dengan kita ada COVID-19 ni, jadi kami terpaksa tangguhkan. So alhamdulillah lah, bila dah bertunang ni, yang penting semuanya dah berjalan dengan lancar pada hari pertunangan tu, alhamdulillah. InsyaAllah apa yang boleh saya katakan sekarang ni tahun depan, sebab semuanya masih dalam perbincangan. Tarikhnya apa semua saya akan beritahu once everything dah confirm. So dalam program untuk yang program hari ni, Saya akan perform untuk minggu bersama dengan Fauziah Latif. Minggu tersebut, kalau nak tahu saya nyanyi lagu apa, kena tengok program ini. Dan semoga korang terhiburlah dengan program Immortal Song, insyaAllah.